Kulit putih bersih merahnya pipimu, dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Beberapa waktu lalu, pedangdut Via Valen sempat mengungkapkan keinginannya untuk berhijrah. Niatnya ini pun perlahan mulai direalisasikan dengan membiasakan diri mengenakan hijab di bulan Ramadan. Dalam akun Instagramnya, Via bahkan kerap memposting foto ketika dirinya tengah mengenakan hijab. Niatnya itu pun mendapat banyak pujian serta support dari netizen. Namun sayangnya hal itu masih belum bisa terlaksana dalam waktu dekat. Lantaran wanita 28 tahun itu belum mampu meninggalkan dunia musik dangdut yang telah membesarkan namanya. Oleh karena itu, penyanyi asal Surabaya itu pun mengaku ingin segera memiliki bisnis di luar dunia entertainment agar dirinya memiliki penghasilan dan pensiun dari dunia dangdut. Oh, sirah kasih cintamu, bukan persis novel, mula benci jadi rindu, kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB nyatanya tak menghalangi mereka yang memiliki tekad bulat untuk mengumpulkan pahala di bulan Ramadan, seperti Marcella Zalianti. Meski hanya dari rumah, nyatanya istri dari Ananda Mikola ini masih tetap dapat melakukan pengajian bersama teman-temannya. Ya, lewat akun Instagramnya, ibu dua anak ini menunjukkan rutinitasnya bertadarus online bersama para sahabat melalui sebuah aplikasi meeting. Kompak menggunakan hijab berwarna senada, mereka tampak khusyuk ketika proses mengaji tengah berlangsung. Qul walau tara iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adhab bima kuntum takfurun.